Sementara itu, 5 hari menjalani isolasi, pasien COVID-19 dengan gejala berat meninggal dunia di Kalideres, Jakarta. Prosedur isolasi mandiri pasien COVID-19 menjadi sorotan pemerintah. Lagi-lagi pasien COVID-19 yang isolasi mandiri meninggal dunia. Kali ini melanda pria 51 tahun yang sudah menjalani isolasi mandiri selama 5 hari di penginapan karyawan pabrik lilin Kalideres, Jakarta. Padahal ia bergejala berat seperti sesak nafas. Pemerintah telah menganjurkan pasien bergejala berat seharusnya dirawat di rumah sakit. Pasien tanpa gejala dan gejala ringan yang harusnya menjalani isolasi mandiri dengan sejumlah prosedur yang harus diperhatikan. Mulai menyediakan obat-obatan yang sesuai kebutuhan, memiliki alat cek kesehatan seperti termometer dan aksiometer. Adanya masker dan disinfektan, ruangan yang seharusnya terpisah dengan anggota keluarga lainnya, serta memiliki kontak darurat. Tak hanya itu, pasien yang isolasi mandiri juga harus menerapkan hidup sehat dan bersih, menjaga sirkulasi udara, menjaga kualitas asupan, mencatat perkembangan kesehatan, dan jika memburuk, segera hubungi dokter. Durasi isolasi mandiri adalah 10 hari dan ditambah 3 hari tanpa gejala. Prosedur ini penting agar tidak menciptakan kluster COVID-19 di keluarga. Peningkatan kasus yang tajam sebagian besar terjadi akibat penularan di tingkat keluarga. Untuk itu, saya perlu menegaskan bahwa peran masyarakat sangat besar dalam menekan kluster keluarga. Dengan pelaksanaan isolasi mandiri yang baik dan benar, serta tindakan sedini mungkin sejak anggota keluarga mengalami gejala COVID-19 atau menjadi kontak erat pasien COVID-19. Pemerintah terus menggenjot penyediaan fasilitas kesehatan untuk wilayah Jawa Bali mulai dengan menyiapkan 20 rumah sakit darurat, 12 rumah sakit lapangan, dan 20.000 tempat isolasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan.